makeup artist dan kita ada foto before. Sebelumnya kita lihat dulu foto before mereka seperti apa. Ini dia hasil makeup dari Dinda. Dan selanjutnya hasil dari Pris. Ini siapa? Ini before-nya nih, tiga-tiganya. Oh iya, ini foto before-nya ya. Ya, oke. Pada malam hari ini Master sangat happy sekali karena ketiganya memenuhi syarat dari apa yang saya inginkan pada malam hari ini. Para model adalah look-nya saya pengen terlihat muda. Dan di sini saya melihat yang kelihatan dari foundation ada yang menang. Dari tatanan mata ada yang menang. Dari alis pun ada yang menang. Jadi pada malam hari ini bisa saya bilang ketiga peserta sukses. Wow. Baik, kalau dari ketiga peserta sukses kita akan memilih likes terbanyak untuk mereka ya. Ya, jadi Master tidak bisa menilai karena ketiganya benar-benar cuco maruco. Betul. Jadi biarlah kita berikan kepada pemirsa yang menentukan siapa yang berhak mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah. Oh gitu? Ya. Dari Master 1 juta karena saya juga pegang 500 ribu. Kamu punya berapa? Likes tertinggi. Oke. Kalau 500, tapi nggak apa-apa, kita kasih tahu pengumumannya dulu. Baik. Baru nanti saya akan pikirkan uang ini akan menjadi apa. Baik, kalau begitu kita langsung lihat aja peraih likes terbanyak dari Instagram @officialmnctv. Di antara Ripka, Dinda, dan juga Prisrilia. Dia adalah... Selamat untuk Dinda! Berarti Dinda berhak untuk mendapatkan 500 ribu rupiah. Selamat untuk Dinda. Selamat Dinda. Wow. Dan pada malam hari ini, balik lagi. Saya ingin semuanya mendapatkan uang 500, 500, dan 500. Karena semuanya best. Wow. Artinya 1 juta rupiah akan dibagi dua ya. Jadi ketiga peserta. Ya, tapi Dinda berarti dapat 1 juta 500. 1 juta dong. Ya 1 juta. Oma pinjem lah. Bagi dua kali. Oma pinjem GoPay. Lu Oma. Enggak, Eka minjem. Enggak. Eka minjem beneran GoPay. Ayo. Dia nih orang ya. Ayo cepet GoPay. Bisa begitu lagi like. Iya. Eh sambil uangnya ini diminta dulu. Aku boleh ngomong sesuatu? Boleh. Ngomong apa Wendy? Buat teman-teman band aku minta maaf ya. Ternyata dia yang salah. Aku kehilangan satu kalimat dan itu fatal ternyata. Maafin aku ya, Ben. Wow, tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Wendy. Tepuk tangan. Oke, gak usah dilanjut lagi. Saya boleh berterima kasih kepada donatur saya pada malam hari ini. Siapa? Terima kasih banyak Ruben Onsu. Terima kasih atas hadiahnya. Semoga gepreknya laris manis. Tadi katanya pinjem. Yes. Serius, lu minta ganti cuma 500 ribu sama gue, serius. Ayo, serius. Ikhlas. 500. Alhamdulillah. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk ketiga peserta kita. Tepuk tangan untuk Ripka, Dinda, dan juga Priscilia. Silakan untuk kembali ke tempat. Aduh. Ayo teman-teman. Ini... Evelyn. Iya, ini yang paling saya tunggu-tunggu. Iya. Saya telah melakukan makeover dari cewek tomboy menjadi menyerupai Ayu Ting Ting. Penasaran banget, Bun. Wow. Kita langsung lihat ya, kita lihat before. Kita lihat dulu di layar. Ini before, oke. Dan kita lihat ini dia afternya ya. 3, 2. Coba lihat ke sini. Boleh kamera di sini. 1. Wow. Best of the best. Best. Wow. Bestnya. Bestnya. Jalannya aja sampai susah. Hei, Amin. Gue lihat nih video lo. Amin jalannya kenapa? Tapi kalau gitu Raffi mirip Ayu Ting Ting, mirip Upiak. Ih, si Abi, Caharu. Kita tahu buatnya. Tapi mirip Upiak. Oke, bisa kita lihat di layar monitor, inilah hasil dari foto shoot. Wow. Ulala. Keren, Pak, keren. Evelyn. Aming pasti mau balik lagi sama lu kalau gini. Keren. Evelyn. Keren. Coba lihat ke kamera.
Keren banget. Nah, saya happy banget malam hari ini karena Evelyn adalah salah satu model yang nurut. Mau dibuat seperti apa, tapi dari tadi dia kaget-kaget. Haduh kak, selalu begitu-begitu. Tapi malam hari ini saya benar-benar disupport oleh Titi DJ Wig. Jadi ini rambut dari rambut asli, wig dari Titi DJ. Tepuk tangan untuk Titi DJ. Wow. Amazing. Seru-seru wig-nya. Amazing, dan ini lace wig. Jadi kalau misalnya pemirsa lihat dari depan, ini seperti tidak menggunakan wigan. Wigan. Best-nya. Best. Tepuk tangan dulu. Best. Ivan Gunawan. Tepuk tangan. Evelyn, gimana perasaannya? Evelyn? Perasaannya hari ini merasa cantik banget gak? Merasa cantik banget walaupun aku sebenarnya enggak pede kan. Kenapa enggak pede? Kenapa? Karena enggak terbiasa. Enggak pede tapi kayaknya ini aku pede. Kayak karena yang make up-in Kak Ivan jadi aku pede. Pede. Gitu. Ya. Dan cantik banget lagi, Ev. Keren. Cantik banget lu. Woi, Aming, bini lu nih. Mantan. Pokoknya kamu tahu rahasia kecantikan kamu itu apa? Kasih banget sama Kak Ivan. Kamu tahu rahasia kecantikan kamu itu? Ivan Gunawan Cosmetic. Best. Oke, kalau kayak gitu sekali lagi terima kasih untuk semua pengisi acara pada malam hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena sifatnya hanya untuk hiburan. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk kalian yang menjalankannya ya. Dan persembahan terakhir dari kami ini dia, Konco Mesra. Sawang sorote pripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging ono ne mung se wates kanca padha rawani ning ngungkapke tresna.